Kau ingat lagu lembik ke? Ini dong dan sayang lah, brother. First, first music, first. 3, 4. Dua, tiga kucing berlari. Dia ada sawan agogo. Bila sawan dia datang je. Macam dah tak kelakar lagi, ya ke? Alamak Pak Mat, saya cari banyak pasar tau. Jurong lah, Gilang lah, Kejur lah. Tak jumpa limau nipis. Yang ada limau semua bulat Pak Mat. Husin Sabar. Ah, macam mana saya nak dapatkan limau nipis? Oh. Nama dia limau nipis, bukan limau dia nipis. Ah. Syekh Husin sedang menghayati skrip lama ke ni? Betul. Skrip pertama tahun yang ditulis oleh Syekh Husin. 97. Saya simpan skrip-skrip lama ni. Jadi dulu, waktu saya buat skrip ni, saya pakai tulis tangan. Jadi saya minta tolong kawan saya pi anak type. Saya bayar. Jadi bila satu hari saya terdengar anak dia merungut kepenatan type, saya rasa sedih. Saya pergi beli typewriter second hand, saya masuk kelas menaip. Berapa bulan dah boleh menaip ni, keluar komputer pula. Wow. Dah kena masuk kelas komputer pula. Itu susah payah yang saya lalui, yang saya rasa satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan. Dan saya difahamkan, skrip Ada-Ada Saja ni menang pertandingan komedi di Taman Jurong ni. Nah, dekat skrip ni ada tertulis, Badan Budaya Melayu Balai Rakyat Taman Jurong. Saya sebenarnya penduduk tetap Taman Jurong. Jadi daripada pertandingan komedi pertama yang saya sertai, yang dianjurkan oleh SBC, tapi tak dapat sambutan. Bila Taman Jurong buat, saya masuk ke pertandingan Taman Jurong. Itu pertama kali itu Taman Jurong CC buat pertandingan sketsa komedi. Dan menerusi menang pertandingan di Balai Taman Jurong, Kelab Masyarakat Taman Jurong punya badan drama yang pernah diterajui oleh Umar Swita, Al-Rahim, juga Sim Daud dan saya ingat waktu itu KJ Karswat mengundang saya untuk menyertai pertandingan besar tu, Pesta Drama Komedi Sri Wana. Ini yang cerita yang kita bawa ke pertandingan tu. Bila detik Cik Husin sedar bahawa Cik Husin ni sebenarnya punya bakat untuk buat orang ketawa. Jadi ada tak sesiapa yang beritahu Cik Husin, Cik Husin ni memang kelakar orangnya? Oh, waktu saya sekolah dulu, saya bukan orang kelakar lah. Tapi bila kita berbual dengan kawan kita, di situ bila kita buat lawak sedikit, diorang dapat terima. Dan saya rasa bila saya lihat waktu saya bertanding tu, orang ramai yang ketawa tu, saya dapat merasakan yang lawak saya dapat diterima dan saya mampu untuk berlawak. Dan lepas tu bila saya dekat mula-mula SBC Theatre Comedy, saya diminta lagi buat skrip. Ini kenapa dia tak dapat datang ni? Kenapa? Ah, kenapa? Ah? Gigi palsu dia hilang. Dunia lawak di Singapura ini seakan mati. Macam dah tak kelakar lagi. Ya ke? Orang ramai bandingkan lawak era-era saya dulu dengan sekarang. Diorang tengok diorang lebih senang. Diorang akan tengok balik lawak-lawak zaman saya dulu tu. Kenapa? Bukan saya cakap sekarang ni tidak lawak ataupun tak kelakar, tidak. Cuma kekuatan yang ada dulu tu diorang tidak dapat bersaing ataupun mengatasi kerana kita berkumpulan. Kita lahir daripada banyak badan bersatu. Macam dari Sri Wana, dari Tita Cekup, saya dari Taman Jurong, banyak bergabung. Jadi bila bergabung, banyak bintang-bintang lawak dekat dalam tu. Itu yang bezanya sekarang dengan dulu. Adakah kita kini ketandusan bakat komedi di Singapura ni?
kita tak tandur. Kat Singapura banyak bakat. Cuma macam mana kita kena cari seseorang yang dapat menyatukan ataupun mencipta, menubuhkan sebuah pasukan komedi yang kuat. Pasal sekarang saya tengok zaman-zaman sosial media, zaman-zaman berpengaruh. Tapi zaman-zaman berpengaruh ni sasaran mereka pada anak-anak muda. Tapi zaman kami dulu, macam zaman P. Ramlee, kita dapat bawa orang menonton kita daripada budak kecil, orang dewasa sampai warga mas. Merangkumi semua usia. Jadi persoalannya, adakah sebenarnya tiada ruang untuk bakat-bakat komedi Melayu di Singapura ini? Kena ada pihak yang tertentu yang merancangkan ataupun mencipta. Kerana saya tak ada kuasa. Komedi luar dah mengatasi kita. Jadi orang sekarang lebih baik, alah, buat apa nak buang-buang duit tengok gini. Kita baik tengok luar biar rancangan. Atau rancangan lama dia tayangkan balik pun orang suka. Jadi kita kena fikir. Kena fikir, kena buat sesuatu projek ataupun rancangan yang baik di TV ataupun di pentas, dan memastikan rancangan ini dapat diterima oleh orang ramai. Tak boleh apa tahu. Jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri itu yang penting. Susah tak nak buat orang ketawa ni? Susah, susah. Sangat-sangat susah. Dia gini, cakap soalan tadi ni, dalam pembacaan skrip, kalau kita tak nampak ada orang yang ketawa, gagal loh. Tak kuat tu skrip tu. Jadi bagaimana untuk memastikan bahawa skrip yang ditulis tu pasti akan buat orang pecah perut? Dia, saya teringat lagi waktu saya terlibat buat sitkom Melayu Singapura pertama, sikit lebih kurang. Saya berkenalan dengan Michael Baum nama dia. Dia pernah buat Friends punya sitkom lah apa sebagainya. Saya belajar dengan dia. Skrip yang kuat, laugh per minute. Kita memastikan dalam beberapa minit tu ada dia punya punchline. Sebagai penulis, kita kena fikir benda-benda ni. Kat mana kekuatan dia. Kadang-kadang ketawa ni tak perlu dengan dialog. Kadang-kadang kostum dia buat ketawa. Ha, tengok macam Tan Sri P. Ramlee punya cara lah. Dia bikin Simran Menjang Lapuk. Mempersembahkan Malam Pecah Perut 2. Poligami itu kahwin lebih daripada satu. Politeknik tempat belajar. Poliklinik tempat sakit. Tempat jatuh lagi dikenang. Cik Usim, di belakang kita ini Vivo City. Dahulunya bangunan apa? Dulu dekat sini diorang panggil Harvard Pavilion. Banyak pameran-pameran, konsert, show diorang buat kat sini. Dan boleh menampung, saya ingat, sekitar 6,000 orang, 5,000 dan 6,000 orang. Cik Usin sendiri pernah mengadakan konsert Malam Pecah Perut. Dihadiri oleh 5,000 orang. Saya rasa terharu kerana kita tak sangka artis lokal tanah air kita, pelawak-pelawak tanah air kita, dapat diterima oleh begitu ramai penonton yang datang beli tiket. Malam Pecah Perut kedua, walaupun mendapat sambutan tapi sebenarnya hampir-hampir digap. Itu ada masalah. Masalah kerana dalam cara kita berjalan tu ada yang disalahfahamkan. Kita tak perlu dicerita detail lah. Jadi saya dipanggil orang-orang yang tertentu untuk mendapat penjelasan. Adakah sketsa yang saya buat tu menyindir ataupun cerita bukan cerita benar. Jadi saya jelaskan kedudukan cerita saya buat tu. Jadi diorang dapat faham. Selain daripada pengalaman yang pahit, bagaimana pula pengalaman lucu sekitar membuat persembahan di atas pentas ni? Dia pelawak, pelawak yang bijak. Diorang akan simpan benda-benda yang kuat tu sebagai senjata.
pancelain-pancelain dia orang simpan. Dia orang tak akan keluarkan waktu berlatihan. Tapi nanti pada malam tu, dia orang akan keluarkan. Kita terkejutlah. Semua benda-benda spontan yang kadang-kadang kita tak terfikir. Kita sendiri tak boleh kawal. Bermakna kalau sampai pelawak yang pemain-pemain tu sendiri ketawa, benda tu sangat lucu. Jadi, ini yang paling-paling cantik dalam istana. Banyak kau lebih cantik! Perempuan. Kalau tak ada perempuan, kau nak bawa laki-laki dia yang senonok. Ini dong. Cik Husin dari pentas ke TV dan juga ke telemovie. Bakat Cik Husin dalam menyebarkan minda lawak juga ke Malaysia disunting oleh pihak Astro. Datuk Kak Rolan Wan Saleh yang rupanya dalam diam-diam dia perhatikan saya. Dia perhatikan kebolehan dan kekuatan saya. Saya tak sedar. Dah lama dia pujuk saya. Pertama sekali banyak orang ramai tak tahu saya buat projek pertama buat telemovie DVD bersama dia dengan Han Isaac, Datuk Han Isaac. Saya buat. Dia pujuk saya, datanglah sebulan dua kali cukup. Saya rasa dah selesa lah kat Singapura. Saya tak nak. Jadi kebetulan, bila saya pergi Kuala Lumpur, dia kejar saya. Jadi bila dia nak buat saluran warna, 100-100 komedi. Dan dia semakin kuat dia kejar saya. Dan kebetulan pula pada waktu tu anak saya nak sekolah private. Jadi saya ingat, okeylah, saya ambil tawaran daripada Tokai ini. Saya datang sebagai kaki tangan Astro dalam unit warna. Mula-mula saya datang sebagai konsultan komedi. Lepas tu dia beri saya peranan executive producer untuk komedi. Jadi tugas saya itu sebagai konsultan mengawal konten. Mengawal konten komedi, mencipta rancangan komedi. Cik Husin juga bertanggungjawab untuk menggilap bakat-bakat muda seperti Nabil pada waktu itu dan juga Jeb Spatu. Dan sehingga kini mereka merupakan nama-nama besar. Jadi kalau di Malaysia ni boleh dikatakan bahawa jadi pelawak tu boleh jadi jutawan. Bila Datuk Kai komen tentang saya, dia cakap, dia kata kenapa dia ambil saya bekerja di Astro. Dia cakap saya ada satu gerobok yang penuh dengan bahan-bahan lawak. Pasal dia cakap masa dia kerja dekat SBC, bila komedi punya segmen dia, ini kasi Husin. Ini bagi Husin. Dia ingat yang saya tak nak jadi pelawak ni segmen sampingan. Dulu kan ada segmen sikit je lawak macam air raya salam lebaran kan, dia tak nak. Bila saya buat Malam Pecah Perut tu, daripada awal sampai akhir semua komedi. Semua kita buat, kita nyanyi, kita lawak, semua kita buat. Jadi dia nak, dia buat Maharaja Mega, dia nak mereka jadi nama besar. Ternyata wujud di Malaysia sekarang pelawak-pelawak zaman Raja Lawak yang depan mata saya semua bintang yang naik seperti Jeb, Nabil, Johan, Zizan, semua dah jadi jutawan sekarang. Wah, kalau di Malaysia pasaran besar boleh jadi jutawan sebagai pelawak. Pasaran di Singapura pula bagaimana? Boleh cari makan tak sebagai pelawak ni? Kita pertama Singapura, masyarakat kita di minoriti pertama. Bermakna penonton tak sebanyak di Malaysia. Kan dulu zaman saya SBC kat Channel 5, orang Johor pun tengok kita. Bila kita jalan kat luar, sing tau. Jumpa saya, I like your comedy. Untungnya saya pergi Astro, budak-budak Johor, Jeb, Tauke Jambu, Angah, semua kenal kita. Kenal saya, kenal Alias. Adakah di Singapura ini pelawak disifatkan sebagai watak sampingan saja? Dia tengok program lah. Dapatkah kita mencipta satu rancangan komedi yang berjaya? Bila kita dapat mencipta satu rancangan komedi yang berjaya, akan adalah bintang komedi. Yang cakap bagus tak bagus, orang ramai. Sampai Malaysia beli rancangan komedi kita. Baru akan naik balik rancangan lawak, pelawak tanah air.
saya sebenarnya ada menjemput salah seorang anggota Rappers Tua. Eh, betul ke? Kami Rappers Tua tapi bukan orang tua. Waktu mahkamah pun kami ini tempat kita dilahirkan. Ha, dari sinilah saya menjadi seorang pelawak, penulis, pelakon dan banyak anugerah yang saya dapat. Dalam banyak-banyak anugerah ini, anugerah mana yang paling meninggalkan kesan bagi Encik Usin? Pesta Perdana. Kerana kalau Nosha tengok itu bukan Suria. Berat, Bukan SBC tapi Prime 12. Ini kiranya zaman dahulu para pelawak bukan saja membuat persembahan di televisyen, di pentas dan juga ada VCD ataupun CD tersendiri. Kita dapat masuk ke bilik rakaman yang pertama zaman kaset. Wah, ada album sendiri ya, berjalan-jalan. Dan bukan satu penyanyi, 11 penyanyi. Tak kuti tembakau 5 kontena, busuk-busuk wangi. Bercakap tentang 11 anggota Rappers Tua ini, saya sebenarnya ada menjemput salah seorang anggota Rappers Tua. Eh, betul ke? Nak tahu siapa? Inilah orangnya. Amboi. Yo. Wah, masih ingat salam ni. Selamat datang Cik Safudin. Terima kasih. Silakan. Ini kita nak cerita sikit, ini bila tercetusnya Rappers Tua? Wah, tahun bila tu? Dia saya tak ingat tahun. Tapi Osman Arifin dengan Rahmat Pasri. Betul. Yang undang kita 11 orang untuk buat kaset. Apa kata saya kembalikan nostalgia zaman kegemilangan Rappers Tua. Kita dengarkan ya. Kami Rappers Tua tapi bukan orang tua. Nampak macam tua, percayalah kami remaja. Image kami Rappers bukan something completely center. Kami lebih mengancam dari Rappers Amerika. Ini bila kali terakhir Cik Safudin dan juga Cik Husin membuat persembahan bersama ni? Lepas Rappers Tua tu kita ada show-show macam Geng Pecah Perut dan Malam Komedi, Malam Kelakar Seram. Kita kumpulkan pelawak-pelawak. Itu yang kita last. Setelah kita berpecah, kita masih bersatu. Yes. Saya, Din dan Arif atas nama Kumpulan Sah. Itu yang kami dapat anugerah daripada Kompas, lagu dangdut MRT. Ini kan sikit. Aku kenal gadis itu dia. Bernama Melati. Yeah. Pandangan pertama di dalam MRT. Itu dia, dangdut MRT. Amboi. Ini apa antara kenangan-kenangan manis Cik Safudin bersama dengan Cik Husin? Wow, banyak sebenarnya kenangan-kenangan manis. Ini salah satu kita menang award. Yes, salah satu memang banyak kenangan manis. Yes. Pernah gaduh tak kerana 11 ini yang saya nak dengar ni soalan. 11 orang ramai-ramai kan, kalau ramai-ramai berkumpul ini semua nak dengar. Semua kasih idea, jadi kecoh, jadi macam mana? Dengar cerita. Kita dengarkan Cik Husin dulu. Kita nak buat show, konsert mesra. Dia janji dengan kami, nak buat dua sketsa. Kali last minute cakap potong satu sketsa, dia cakap buat satu. Si tua ni dah menurut. Nak bergaduh di atas pentas. Sampai polis datang, Sabah. Pasal tu, habis lepas tu dah settle semua, dah settle lah. Sekarang dah bergaduh ni, nak buat persembahan ni. Kita kena act as professional. Ini bercakap tentang zaman kegemilangan lawak. Kalau boleh putarkan balik masa, apa yang boleh dibangkitkan kembali? Kita dah patah sayap. Orang-orang kuat dalam pasukan kami dah tak ada. Jadi kami perlukan orang-orang baru yang satu kepala dengan kami lah. Yeah. Harapan saya ni kalau dapatlah ialah satu bakat-bakat atau satu kumpulan atau dapat pertubuhan untuk buat
acara atau konsert ke dan sebagainya. Konsert atau kembalikan malam pecah perut ke? Atau mungkin apa uji bakat atau apa untuk menarik balik bakat-bakat yang ada di Singapura yang mungkin ada pelawak-pelawak yang mungkin kita tak nampak ada. So dapat menjadi kita punya penerus untuk pelapis kita. Pelapis kita di masa-masa akan datang menjadi pelawak Singapura. Kalau tidak, terus pupus. Siapa hero lawak Cik Usin? Kalau zaman-zaman P. Ramlee tetaplah itu tiga oranglah. P. Ramlee, Sudin, Ajis. Diorang berkarya bukan atas wang ringgit. Diorang berkarya atas seni macam jiwa diorang. Cik Usin, di Malaysia ada stand-up comedy dan di Malaysia juga ada Allahyarham Datuk Jamali Shaddad merupakan bapa stand-up comedy. Dan kemudian juga ada Afleen Shawki. Kenapa di Singapura sehingga hari ini masih lagi belum ada stand-up comedy dalam bahasa Melayu? Saya lihat apa Fakhrul Fas, dia adalah seorang stand-up comedy yang baik sampai pergi ke antarabangsa. Dengan pengalaman yang dia ada, boleh membimbing seorang stand-up comedy yang dalam bahasa Melayu. Siapa pelawak tempatan sekarang yang punya potensi untuk pergi jauh dan mungkin menjadi bintang lawak? Suami Yusof. Suami Yusof dia memang hebat. Saya boleh cakap dia lebih hebat daripada saya. Pasal dia, saya English tak berapa bagus. Kalau English bagus, saya dah pergi bintang film, serius. Banyak offer dia dapat. Suami Yusof dia semua boleh. Dia radio boleh. Of course, pentas. Semua dia boleh. Kini Cik Usin bekerja dengan Jamiah dan Cik Usin melakar program-program lawak dalam dakwah. Jadi adakah ini rancangan yang seterusnya? Kalau kita lihat, ustaz sekarang pun, saya boleh sebut nama seperti Samsul Deban, Azhar dan Idrus, mesti ada lawak dalam ceramah dia. Diorang plan tu untuk masukkan lawak supaya orang tak ngantuk, supaya orang terhibur. Dan bercakap pasal Jamiah ni, kita dalam perancangan untuk buat perancangan komedi dakwah ni. Dan mudah-mudahan juga daripada komedi dakwah ni orang menuntun, orang tu dapat petunjuk, kita dapat pahala. Kerana dengan rancangan kita tu memberikan dia kesedaran. Menyebut tentang masa depan lawak, masihkah ada harapan untuk dunia lawak di Singapura ni buat orang ketawa sambil berfikir? Pertama, payah. Payah nak dapat kumpulan lawak yang besar, yang bersatu padu. Tapi terserah pada angkatan baru ini, angkatan baru yang ada tenaga, ada daya fikir yang baru. Diorang kena buat sesuatu. Diorang kena mencipta satu masukan baru, khusus. Bukan untuk diri sendiri. Bukan. Seni tanah air Singapura. Banyak sokongan kena ada lah. Tapi saya rasa kalau si pemikir ni dapat cipta satu kumpulan, bukan kumpulan aja, konten yang kuat, pemain yang hebat, insyaAllah penaja akan masuk. Adalah bintang yang akan bersinar. Baiklah, terima kasih Encik Husin Saban. Memang tepat lagi gelaran pelawak pemikir kerana sudi bersama dengan kami dalam Detik Personality kali ini. Ayuh kita bergambar Encik Husin.